Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya, Bang Bulin. Teman-teman, hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan ya di kolom komentar. Pertanyaannya seperti ini, dari Muhammad Daryanto ya. Terima kasih ya Pak Daryanto sudah support dan sudah berkomentar di konten-konten saya, teman-teman. Jadi pertanyaannya, Bang, cara jualnya agar kita untung dalam ternak bebek gimana? Kalau pakai DOD pabrikan dan pakai pakan pabrikan, harga jual 25.000 per kilo. Dan pakan persaknya 380. Dan panen bebek dibuat 76 ekor, berat badan rata-rata 1,9. Kalau kita hitung, kita rugi. Nah, ini intinya Pak Daryanto ini meminta saran ya, agar di berat timbang 25.000 di kerataan 19 dengan pakan pabrikan ya, pakan pabrikan, bibit pabrikan, bisa untung gimana caranya, kan seperti itu. Oke, kita kalkulasikan ya Pak Daryanto ya. Jadi begini ya kalkulasinya Pak Daryanto ya, untuk cara hitung per ekor, cara hitung per ekor bebek sampai panen ini kita membutuhkan pakan setidaknya 3 kilo lah ya per ekor. Jadi per ekor 3 kilo, kalkulasinya 3 kg kali 75 ekor kan gitu ya. Jadi kita membutuhkan pakan 225 kg. Jadi kalau full pakan jadi, kita membutuhkan 5 sak. Nah, kan gitu, karena satu pakan, satu saknya pakan jadi itu kan 50 kg ya. Terus masuk di harga bibit ya, harga bibit pabrikan ya, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14 sampai 15, kan gitu ya, tergantung spek juga ya. Kalau di berat 19 2 kilo ini kita ambil tengahnya saja ya, kita ambil tengahnya di harga 13.000. Jadi 13.000 kita kalikan 75 ekor. Jadi ketemunya uang 975.000. Terus untuk pakan jadi full 5 sak kali 380 ya, di tempatnya Pak tadi ya, 380 kali 5 kita membutuhkan 1.900.000. Nah, ini Pak. 5 sak ya. Dengan full pakan jadi, kalau menurut saya full pakan jadi harus kita tambah konsentrat Pak di masa-masa pendagingan. Nah, ini kalau bapaknya hanya full pakan jadi saja, ini pemberatannya kurang Pak. Kalau menurut saya, saran saya, bapak harus tetap menambah satu sak konsentrat, bisa konsentrat babi, bisa konsentrat pendagingan dan lain-lain. Kira-kira harganya sekarang kita pakai 500.000 lah, ada yang 515 sampai ada yang 480, ada yang 540, kan seperti itu ya, tergantung merek juga, tergantung kualitas. Kita ambil tengah saja di harga 500.000 saja ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk total keseluruhan 975.000 ditambah pakan 5 sak tadi 1.900, ditambah konsentratnya 500. Nah, kan gitu. Jadi modal kita di bebek 75 ekor ini kita mengeluarkan modal 3.375.000, Pak. Nah, ini untuk modal kita. Dan untuk seterusnya di saat panen ya, kita kalkulasikan panen ya. Karena panen ini bebek kita spek 19 kita tambah konsentrat, ini bebek ini bisa loh di atas 2 kilo, 21 22, kan seperti itu ya. Ya bisa 19 juga ya, bisa. Karena jadi kita naikkan sedikit lah, jadi karena kita akan tambah konsentrat, kita naikkan 1 kilo lah, jadi kita kalkulasikan 2 kilo per ekor ya. Jadi 22 kilo per ekor kita kali 75. Nah, kan gitu ya. 2 kilo kali 75 sama dengan 150 kg berat total di kandang ya saat panen. Kita kalikan 25.000, Pak.
Jadi ketemunya 3.750.000. Nah, ini. Nanti harga panen ya, hasil panen 3.750.000 kita kurangi modal 3.375.000. Jadi kita masih untung per 75 ekor ini 375.000. Nah, ini kita 75.000 ya. 375.000 untung kita dari 75 ekor. Nah, ini. Jadi kalau menurut saya ya, saya pun juga pernah mengalami sih, pernah mencoba juga dengan full pakan jadi. Waktu itu memang berat ini kurang masuk, berat ini kurang tembus, teman-teman. Jadi saat pendagingan kita harus tetap tambahkan konsentrat. Nah, itu tergantung berapa bebek. Jadi nanti kalkulasinya kan juga pakannya berapa, konsentratnya berapa. Nah, untuk pendagingan tambah konsentrat bisa diperbandingkan 3:1 saja sudah masuk ini, teman-teman. Ini menurut saya dan sudah saya buktikan di kandang saya ya. Di masa pendagingan saja ya, 10 hari sebelum panen lah ya, seperti itu. Jadi ini sih ya untung kita ya Pak Daryanto ya, di 75 ekor dengan full pakan jadi dengan menggunakan bibit dari pabrikan ya. Nah, ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tunggu juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan, silakan tulis-tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panen 1.000 ekor.